Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai analisis masalah parameter lingkungan mengenai pencemaran air di Lubek, tepatnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Di sini kami beranggotakan Arif Farma Putra, Ulfa Fadila, Rahmat Dito Triwicaksono, Muklis Surito Fajri, dan Riwanda Asnan. Seiring dengan berkembangnya zaman, pembangunan ekonomi di Indonesia turut mempengaruhi lingkungan hidup. Akibatnya, pembangunan yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan menyebabkan pencemaran lingkungan dan merusak habitat makhluk hidup lainnya. Salah satu contoh pencemaran yang dapat kita lihat yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu kondisi di mana menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen asing berupa unsur, energi, ataupun zat lain ke dalam air oleh akibat aktivitas manusia. Nah, air yang tercemar ditandai dengan adanya perubahan warna, rasa, bau, hingga kualitas air itu sendiri. Pencemaran air disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu pencemaran limbah rumah tangga. Seperti yang telah kita semua ketahui, pencemaran air yang disebabkan oleh limbah rumah tangga itu terjadi karena adanya pembuangan air bekas cucian dari pakaian atau bekas cucian piring yang dibuang langsung ke aliran sungai yang ada di dekat rumah. Nah, air bekas cucian ini mengandung zat kimia aktif. Zat kimia inilah yang akan menyebabkan air tersebut tercemar. Yang kedua yaitu pencemaran limbah industri. Limbah industri merupakan salah satu faktor yang paling besar dalam pencemaran air. Banyaknya pabrik yang membuang langsung limbah industri mereka ke perairan tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu pencemaran limbah pertanian. Limbah pertanian ini berasal dari pupuk kimia dan pestisida yang digunakan untuk memelihara tanaman. Nah, yang keempat yaitu pencemaran akibat sampah. Pencemaran akibat sampah ini sudah umum kita ketahui, karena terdapat aliran-aliran sungai yang ketika terjadi hujan deras, maka sampah-sampah akan ikut hanyut dan menumpuk. Seperti yang disebutkan di atas, salah satu penyebab pencemaran air adalah limbah pabrik. Nah, di Kota Padang, tepatnya di Kecamatan Lubek, Lubuk Begalung, terdapat salah satu pabrik di mana hasil limbah dari produksi pabrik tersebut langsung dibuang ke sungai yang terdapat di sebelah pabrik tersebut. Pengembangan limbah pabrik ini mencemari air sungai yang sebelumnya bersih dan jernih. Dahulunya, sungai tersebut banyak dimanfaatkan oleh warga untuk mandi serta mencuci. Tetapi, seiring berjalannya waktu, air sungai yang keruh membuat perubahan besar kepada warga setempat karena susahnya menemukan sumber air bersih. Di sini, kami telah mewawancarai salah satu warga yang telah tinggal di pemukiman ini sebelum pabrik ini dibangun. Dulu sungai ini bersih, sekarang sudah kotor karena ada limbah pabrik karet. Limbahnya dibuang langsung ke air, itu terjadilah pencemaran air. Kotor dan tidak bisa digunakan untuk mencuci. Dulunya bersih, digunakan untuk mandi.
Bahkan ada yang digunakan untuk minum. Sekarang tidak lagi. Karena pencemaran oleh limbah pabrik, ada dua pabrik, pabrik limbah karet dan pabrik sawit. Upaya pemerintah dan kita sebagai warga dalam mengurangi pencemaran air, yang pertama yaitu pembuatan kolam stabilisasi. Di kolam stabilisasi ini, air limbah akan diolah secara alami untuk menetralisir zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Yang kedua yaitu instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Di sini, pengolahan air limbah menggunakan alat khusus dengan 3 tahapan, yakni tahapan pertama yaitu primary, yang kedua yaitu secondary, dan yang ketiga atau tahap lanjutan yaitu tertiary. Baiklah, sekian hasil observasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.